Hi Nelson, see you again in Abhinay Channel. Abhinay Channel educates both English grammar and English pronunciation together from today, December the 27th. It's 3 times a week. It starts from Monday, Thursday, and Saturday. Remember, 3 times in a week. So, Nelson, just watch Abhinay Channels and don't forget to give me a subscribe and a share. Thank you very much. Thank you very much. Nelson, I always educate both English grammar and English pronunciation together to make you very, very good English. Okay? That is it. Today, we discuss about the past continuous. Okay? The past continuous. You just see it. Present. I try to teach you very clearly, very obvious, yeah, so you understand well. So just watch Abhinay Channels. Okay, today we discuss about the past continuous. Okay, you see, yeah, the past continuous. Jadi, warganet sekalian, anak-anak dimanapun berada, mulai sekarang ini, ya, mulai hari ini, ya, mulai hari ini, 27 Desember, jadi 27 Desember ini, ya, tahun 2000, sudah akhir tahun ini, 2021, sudah mulai nanti 2022, ya. Jadi mulai hari ini saya akan merilis atau mengajarkan kepada warganet sekalian itu kombinasi, ya, jadi English grammar dan English pronunciation kita kombinasi saja, ya. Dan English grammar, jadi grammar bahasa Inggris, tata bahasa Inggris, dan pengucapan bahasa Inggris, ya. Sebab nanti di dalam saya menerangkan nanti banyak contoh-contoh kalimat, ya, yang anak-anak bisa ikuti pronunciation-nya bagaimana, ya. Jadi saya akan mengajarkan kepada anak-anak sekalian, ya, bagaimana pola-pola, ya. Jadi grammar ini sebab sangat penting, ya. Tanpa grammar kita tidak bisa membuat kalimat yang benar, ya. Jadi grammar dan pronunciation ini sama-sama pentingnya. Makanya Bapak disatukan aja mulai dari hari ini. Oke, okay. Ya, past continuous, ya, past continuous. Jadi kalau berbicara tentang past continuous, warganet sekalian, kita bisa membandingkan dengan present continuous. Ya, kalau dulu present continuous itu kalau nggak salah artinya yang itu biasanya ada hubungannya dengan aksi atau action. Jadi action. Present continuous itu artinya action atau sedang berlangsung di masa sekarang. Ya, nah, memang ada peraturannya. Misalnya action itu biasanya untuk temporary. Jadi temporary itu, jadi untuk sementara. Jadi action itu yang berhubungan dengan present continuous itu ada apa namanya? Suatu
aksi yang bersifat sementara. Nah, kan sudah banyak contohnya, ya. Misalnya I work here only 3 days, ya. Jadi hanya 3 hari aja dia sementara, ya. Jadi untuk sementara. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan the present simple, itu present simple itu jadi kayak dulu sudah membahas past simple, itu dia sudah bersifat istilahnya state, ya. Jadi state ini pernyataan. Jadi pernyataan yang sudah selesai, ya, pada masa itu tidak ada action di sana, tidak ada masa apa namanya. Tidak ada suatu perbuatan di sana, ya. Nah, kalau ini kan masih ada perbuatan, jadi sedang berlangsung, ya, sedang berlangsung. Nah, itu, ya, meskipun nanti ada perbedaan, memang ada hubungan, ya. Kalau past continuous itu pasti ada hubungannya dengan past simple, ya, the past simple. Nah, the past simple kan Bapak sudah bahas, ya. Nah, the past simple itu memang untuk state biasanya itu untuk suatu pernyataan saja yang sudah selesai, ya, sudah selesai, ya. Nah, sedangkan continuous atau present continuous atau past continuous, ya, kalau sekarang kita membahas past continuous berarti sedang berlangsung pada saat itu, ya, yang sudah lewat. Jadi suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu kejadian. Kalau kita berbicara kan hari ini, ya, misalnya saat ini, ya. Jadi kita membicarakan yang sudah lewat, yang sudah berlalu, misalnya, ya, kan. Jadi pada saat itu ya masih berlangsung itu, ya. Nah, kan sudah ada, nanti ada contohnya, ya. Sekarang baca dulu A, introduction, ya. Introduction, jadi pengenalan dulu, ya. The past continuous. The past continuous means that a time in the past we were in the middle of an action. Ya, artinya apa? Jadi past continuous berarti bahwa a time in the past, jadi waktu yang sudah berlalu atau waktu masa lampau. We were in the middle of an action. Kita sedang dalam pertengahan suatu aksi atau aksi yang sedang berlangsung. Jadi kalau pasnya aksi yang sedang berlangsung pada saat itu yang sudah lewat, ya, pada masa lampau. Nah, itu aksi, suatu aksi pertengahan, ya. Jadi suatu aksi yang sedang berlangsung, ya, pada masa lalu, pada masa lampau. Nah, itu pengertiannya dulu, ya. Oke, sekarang yang paling penting dulu dari the past continuous itu adalah you see B, ya, B, sentence structure. Nah, jadi sentence structure ini kalau plus itu misalnya subjeknya memakai pronoun I, she, he, it, ya, plus was. Jadi di sana kalau the past continuous kita memakai verb be itu was dan were. Jadi was dan were. Nah, sekarang coba sentence structure-nya lewat. Nah, lihat, ya. Positif subjek I, nah, subjeknya itu kalau memakai pronoun I, see, he, it itu plus was plus verb be. Nah, ini salah, ya. You understand very well, ya. It's easy, ya. Not difficult. This sentence structure first, ya. Sentence structure. Okay, number two, subject you, we, they plus were, ya, plus verb in, ya. Ah, subject you, were, they were, ya, plus were plus verb in, ya.
If you find you we they this one as a subject, you just use will, yeah. You we they will verb A. It's easy. Now negative sentence, yeah. Negative sentence. Subject: I see he eat plus was not or wasn't, yeah. Was not, we abbreviate, yeah, abbreviation of was not, was question. I see he eat plus was not or wasn't plus verb from A. That's easy for you. Just plus not only, yeah. Was not and, but we, if we abbreviate it, become wasn't. That's pronunciation. Was not, wasn't, yeah. Wasn't plus verb A. Okay. And then another negative success. Subject: you with it plus were not, yeah. Were not or weren't plus verb A, yeah. You were they, you were they plus were not or weren't plus verb A, yeah. It's easy. Okay, now interrogative sentence, yeah. Interrogative sentence: was plus subject I see he eat plus verb A, yeah. Okay, another one. Question, yeah. Question, this one. Question subject: were plus subject you we they plus verb A. Were plus subject you we they plus verb A. Yeah, it's easy for you. Yeah, you just see this. Now I give you example. Yeah, example. Example positive sentence. Yeah, positive sentence. I see he it was playing. Yeah, I see he it was playing. Jadi kalau saya sedang bermain, ya. Jadi apa namanya? Sudah berlangsung ini, sudah berlangsung, sudah lewat ya waktunya. Misalnya biasanya I was playing yesterday, gitu, ya. Itu bisa, ya. Itu pakai. Ya biasanya nanti yesterday, last week, last night, banyak itu ya yang sudah lewat-lewat itu. Itu biasanya adverbnya, ya. Nah, jadi kalau she was playing itu maksudnya, ya. Jadi I see he it was playing. Jadi saya, dia, dan itu sedang bermain. Nah, itu artinya, ya. Jadi another sentence. You we they were playing. Ya. It's easy. Jadi berarti kamu sedang bermain, mereka sedang bermain, ya. Kami sedang bermain. Negative sentence: I see he it wasn't playing. Ya, wasn't playing. Ya, I see he it wasn't playing. Ya, jadi belum bermain atau tidak bermain. I see he it tidak bermain, ya. I see it ini memakai was, ya. Jadi was not atau wasn't. Another negative: you we they weren't playing, ya. You we they weren't playing, ya. It's easy for you, I think. You we they weren't playing. Jadi kamu, kami, mereka tidak bermain. If you find you, we, they, jika menemukan ini subjek, you, we, they itu artinya, ya, to be-nya, be-nya itu were, ya. Jadi were not itu disingkat menjadi weren't, ya, weren't.
playing. Oke, okay. Clear writing. Now interrogative, ya, interrogative. Was I see he it playing? Ya. Nah, apakah saya kamu dia, ya? Apakah saya ia itu sedang bermain? Ya. Itu artinya. Ya. Were you with they playing? Ya, apakah kamu, kami, mereka sedang bermain? Ya. Jadi it's easy for you, it's clear. You just watch our new channel. Don't forget to give me a subscribe. Thank you very much. Thank you very much. So, another sentence. Was Metu already waiting for you when you got there? It's a bit long sentence. Yeah. Was Metu already waiting for you when you got there? Jadi artinya sudahkah Metu nama orang, ya, sudahkah Metu ini menunggu Anda, ya, sudahkah Metu menunggu Anda ketika kamu sampai di sana, ya, sudahkah Metu sedang menunggu Anda, ya, ketika kamu sudah berada di sana, gitu artinya, ya. Was Metu already waiting for you when you got there? Ya, ketika Anda sudah berada di sana, sudahkah Metu menunggu dia? Berarti Metu ini sedang menunggu. Ya. Nah, from this word, sometimes we can use the past simple and the past continuous. Ah, gitu, ya. Jadi ini interrogative, kan? Nah, sekarang lihat option C, ya, option C. Jadi C. Use. Nah, sekarang baru pengertian penggunaan. Ya, ini penting ini, ya. Jadi use-nya, we use the continuous with action. Nah, kan Bapak sudah bilang, kan? Kalau itu the simple, ya, baik itu present simple atau past simple, itu hanya untuk pernyataan. Memang dia sifatnya kekal atau permanen. Jadi permanen. Nah, sedangkan the present continuous and the past continuous itu adalah aksi, jadi merupakan suatu yang ada kegiatannya gitu, ya, misalnya sedang menunggu kayak gitu, ya. Jadi suatu aksi. Kalau simple, the simple, baik itu the present simple atau past simple, itu hanya untuk state, pernyataan, ya, pernyataan yang sudah selesai. Jadi pada saat itu. Nah, itu aja yang memang dia ada ada permanen, ya, tinggal. Nah, sedangkan the present continuous atau the past continuous, atau kita panggil the continuous gitu saja, ya. The continuous. Kalau the continuous itu berarti sudah the present simple atau the past the continuous, kalau gitu saja, the present continuous atau the past continuous itu, ya, itu berhubungan dengan aksi, jadi sedang berlangsung itu, ya, jadi ada suatu kejadian sedang berlangsung, ya. Jadi untuk action, nah, memang sifatnya dia, ya, sementara, ya, nanti dibandingkan lagi. Sekarang pengertian, we use the continuous with action, not with state, ya. Jadi action, jadi sedang berlangsung. We use the past for state, we use the passive simple. Nah, itu, ya. Jadi ada hubungannya. Misalnya anak-anak sekalian, nanti dalam pembuatan kalimat, ya, itu bisa dikombinasikan itu antara the past simple dengan the past continuous. Nah, coba sekarang read this conversation. Ah, okay, you see. Read this conversation. Okay, Melanie, I rang at about 3 yesterday afternoon.
Melanie, I rang at about 3 yesterday afternoon. Saya mengebel Anda kurang lebih jam 3 kemarin. Kemarin sore. But you weren't in, tapi kamu tidak ada di rumah. But you weren't in. Ini semua memakai the simple past. The past simple. Ini semua memakai the past simple. I didn't know where you were. Juga the past simple ini. Saya tidak mengetahui di mana Anda sudah lewat. Yang berbicara sekarang pada saat ini, kalau masih berbicara dia pada saat ini dia berbicara. Kemudian David menjawab, David menjawab, I was helping Mike. Saya sedang membantu Mike. We were repairing his car. Kami sedang memperbaiki, sedang berlangsung ini kegiatannya. I was helping Mike. Saya sedang membantu. Berarti kegiatan sudah berlangsung ini jadinya. Sedang berlangsung. Ada action di sana. Yang sedang. I was helping Mike. Saya sedang membantu Mike. We were repairing his car. Maksudnya membantu itu adalah memperbaiki kendaraannya. It took ages. Jadi kendaraannya sudah tua gitu. It took ages. Kendaraannya sudah sekali tahunnya lama gitu. Took itu sudah masa lalu ya. Berarti kendaraan took ages, sudah berumur gitu. Kendaraan sudah berumur. Berarti sudah dulu kapan itu dibeli ya, mungkin tahun 81 gitu ya. We were working on it all afternoon. Kami mengerjakannya, on it itu ya, kalau diartikan kan aneh ya. We were working on it, kami sedang bekerja di atasnya gitu ya. Maksudnya on ini nanti kan ada penggunaan on, belum kita bahas ya. Jadi penggunaan preposition namanya. Jadi kita boleh membentuk suatu kalimat. We were working on it. Jadi we were working on it itu artinya saya memperbaikinya itu artinya memperbaiki kendaraan itu. Kami sedang memperbaikinya on it all afternoon. Jadi sampai sore itu sampai habis sorenya semua sore itu ya itu ya, semua sorenya habis. Nah itu jadi masa sore. Jadi itulah satu perbedaannya anak-anak sekalian ya. Jadi I rang at about 3 yesterday. Jadi ini hanya the passing simple. Jadi hanya suatu pernyataan ya. Dia tidak ada aksi sama, hanya state saja ya. But you weren't in juga gitu ya. Jadi karena dia pada saat ini memang dia berbicaranya, tetapi dia membicarakan yang sudah ya. You weren't in fishing ada kan ibi itu ya. Jadi Anda tidak ada di rumah dan Anda tidak ada di rumah. Kemudian I didn't know, saya tidak tahu itu sudah. I didn't know where you were, di mana kalian ya, di mana Anda ya. Nah itu. Nah sekarang David menyaut, dia itu sudah sedang melakukan sesuatu. I was helping Mike, saya sedang membantu Mike. We were repairing his car. Jadi kami sedang memperbaiki kendaraannya. It took ages, kendaraannya udah tua. We were working on it all afternoon. Kami sedang memperbaikinya itu artinya. Kami sedang memperbaikinya seluruh sampai sore all afternoon habis itu sorenya itu sudah all afternoon ya. Jadi sekarang Melanie lagi menjawab ya. Pas di hari itu Melanie dia mengetahui ya. Melanie ini mengetahui it was raining. It was hari sedang hujan itu pada waktu memperbaiki dia tahu ini. Pada saat ini dia berbicara, tapi dia tahu kemarin itu pada saat itu memperbaiki itu hari sedang hujan ya. It was raining. I hope you weren't doing it outside. Saya harap kamu you weren't
kamu tidak memperbaikinya di luar hari hujan, di luar memperbaiki karena hujan, itu maksudnya you weren't doing it. Jadi kamu tidak memperbaikinya, ada aksi di sana ya, tapi ini negative symptom ya. I hope-nya itu tidak berisi ide, sebab dia membicarakan hari ini ya, hari ini berbicara ya. I hope, saya mengharapkan hari ini dia mengharap. You weren't doing, baru lagi yang ngomongin yang kemarin itu, kamu tidak sedang melakukan di luar. Kalau di luar melakukan kena hujan ya. Nah itu ya. Nah kemudian David lagi menyaut, no we were. Nah jadi ini tugas lepas him simple, no we were, tidak. No, we were in the grass. Ya, yeah. No, we were in the grass. Kami di garasi. Ya, yeah. No, we were in the grass. Ya, yeah. No, tidak. Kami pada saat itu posisinya, ya, yeah, hanya penyakit. No, we were in the grass. Nah, mulai dikatakan apa nama were ini kan be. Be itu was, were. Yeah. Jadi ini hanya state ya. Yeah. David ini dia hanya tidak melakukan lagi anastasis. No, we were in the grass, so I did not get wet. Ini ada hanya menyatakan ya, ya tidak ada action apa di sana. So I did not get wet, but I am afraid ya sekarang ya. Dia hari ini dia berbicara itu, I am afraid I got oil. Lagi membicarakan yang kemarin ya, saya takut baru hari ini dia takut gitu aja. Baru saat ini dia takut. I afraid I got oil all over my new trousers. Ya, artinya saya kena oli seluruh celana panjang saya itu artinya. Ya, I'm afraid I got oil all over my new trousers. Itu ya, my new trousers. Nah itu ya, jadi saya takut saya terkena ya, saya kena oli di seluruh celana panjang saya. Nah, Melani lagi sekarang, why were you wearing your new trousers to repair car? Ya, mengapa Anda itu kan sudah sedang ya, mengapa Anda sedang memperbaiki dengan celana panjangmu yang baru itu ya, mengapa memperbaiki kemarin dengan celana baru, jangan ini baru datang sebenarnya, itu maksudnya ya. Dan David menjawab, I don't know ya, pada saat ini dia ya, I don't know. Oh, pada saat ini berbicara ya, tidak membicarakan yang itu. I don't know, I forgot. Baru dia membicarakan yang sudah berlewat ya. I don't know, I forgot. I had them on. Ya. I don't know, I forgot. I had them on. I had them on ini. Jadi juga saya lupa saya memakainya. Ya, I had them on. Kalau diartikan I had them on, saya punya mereka di atas itu. Ya, ya. Saya lupa saya memakainya itu ya. I forgot I had them on. Ya, jadi penggunaan on nanti ada ya. Nah, sehingga Anda nanti dalam membuat kalimat tidak ragu-ragu lagi. So, I always teach your English very good medicine. So just watch our unique channel. Don't forget to give me subscribe and share. That's all for us, our lesson for today. See you again next day. Thank you very much.